Sebelum ini, tular di media sosial, rakaman memaparkan tindakan seorang anggota penguat kuasa JPJ mencabut kunci beberapa penunggang motosikal di satu persimpangan lampu isyarat. Memetik laporan Sina Harian, tindakan melarikan diri daripada sekatan jalan raya menjadi punca anggota JPJ Negeri Perak bertindak sedemikian, seperti dalam satu video tular di media sosial sejak Sabtu. Ketua Bahagian Penguat Kuasa JPJ Perak, Mir Khairul Hafizal Mir Idris berkata, kejadian itu berlaku ketika pasukan melaksanakan obhas motosikal sempena Tahun Baharu Cina 2024 di kilometer 3, Jalan Cangkat Jong Bidor dekat Teluk Intan, Rabu lalu. Semasa operasi dijalankan, terdapat segelintir penunggang cuba berpatah balik melawan arus untuk lolos dari sekatan jalan raya SJR. Disebabkan itu, beberapa orang anggota penguat kuasa telah ditugaskan untuk memberhentikan motosikal yang cuba berpatah balik. Amaran turut diberikan selepas diperiksa ada penunggang mempunyai lesen memandu dan lesen kenderaan motor yang masih berkuat kuasa. Nasihat turut diberikan supaya penunggang motosikal tidak mengulangi kesalahan ini kerana tindakan melarikan diri dari sekatan jalan raya boleh mengundang risiko kemalangan yang membahayakan nyawa sendiri malah pengguna jalan raya lain serta anggota pasukan penguat kuasaan, katanya. Tambah beliau, JPJ Perak berjaya menyita 58 kenderaan dalam operasi tersebut dan 383 notis saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan.